skripsi kali ini udah pernah kita review sebelumnya. Permasalahannya hanya di dalam hasil, tapi akan saya coba melihat dari mulai bab tiganya secara sekilas. Kita lihat di sini bab 4-nya sebagai berikut. Ini adalah rincian jawaban responden, tidak perlu dibahas. Uji validitas. Validitas dalam penelitian ini melibatkan 75 orang responden. Jadi katanya validitas dilakukan, ini uji validitas dilakukan itu bukan untuk 75 orang responden, jadi dilakukan itu untuk 30 orang. Jadi ini agak fatal karena uji validitas, biar saya tulis saja, uji validitas dilakukan pada 30 orang. Nah, kalau salah 30 orang, apakah 20 orang atau 10 orang sudah banyak didebatkan para ahli, tetapi yang paling banyak ahli menyatakan bahwa uji validitas itu seterbaik dilakukan kepada 30 orang di luar dari responden kita, tetapi dia memiliki contoh. Kita mempunyai penelitian dengan respondennya adalah sebuah perusahaan jasa kurir, ya kan? Tetapi karyawannya hanya sekitar 35 orang. Dari mana kita mencari 30 orang di luar dari yang 35 ini? Tentu tidak dapat. Tentunya yang menjadi sampel atau responden dalam uji validitas kita adalah kita cari perusahaan kurir sejenis yang kira-kira sama lokasinya, sama bidang kerjanya. Umpamanya kita mencari bidang perusahaan kurir yang juga ada di Kota Medan. Nah, kita bisa dan kita amati perusahaan tersebut kira-kira modelnya sama dengan perusahaan tempat kita meneliti. Jadi kita lakukanlah uji validitas di perusahaan tersebut dengan mengambil responden sebanyak 30 orang. Sementara ini uji validitasnya dilakukan 75 orang. Nah, jadi sekaligus juga dia dilakukan uji regresi bergandanya juga kayaknya di sini. Ini banyak di hal seperti ini.
banyak dilakukan orang lain dengan menggunakan SEM. Dia mengatakan uji validitas bisa dilakukan sekaligus. Tetapi saya tidak begitu paham dari mana dasar teori yang mengatakan bisa sekaligus. Tetapi sebaik-baiknya, apalagi ini penelitian yang menggunakan kuesioner, karena kuesioner itu tidak mungkin dimatikan, diubah lagi kalau dia sekaligus. Maka saran saya, lakukanlah uji validitas dahulu terhadap kuesioner kita. Setelah kuesioner didapat mana yang harus diganti, mana yang valid, mana yang tidak valid, dan mana yang apakah reliable atau tidak reliable, barulah kuesioner tersebut dibagikan kepada responden. Memang mungkin ada pendapat mengatakan kalau metode struktural yang bukan regresi ya, walaupun struktural itu sendiri pun hanya pengembangan dari regresi, cuman dia diambilnya per itemnya. Nah, ini supaya nanti kamu waktu ujian juga bagus ya, saran saya ini dirubah dulu. Uji validitas dan reliabilitas itu dipisahkan, bukan dari langsung respondennya. Ya, ambil dulu 30 orang, baru dapat kuesioner yang bagus, barulah dimasukkan ke dalam kuesioner yang akan dibagi yang kepada responden penelitian yang sebenarnya. Jadi nanti kalau saya bahas lagi ini sampai ke belakang akan makin banyak salahnya. Ya, lebih bagus kamu perbaikin ini dulu, yang masalah uji validitas dan reliabilitas sebaik-baiknya. Bukan menurut saya ya, menurut jurnal yang saya baca dan kebanyakan para ahli di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, yang terbaik adalah 30 orang responden, dan itu dilakukan sebelum membagikan kuesioner kepada responden yang sebenarnya ingin kita teliti. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.